juga termasuk malam ini. Itu dijalankan sesuatu yang kita tahu yang sangat terlarang dalam syariat adalah ikut berpesta pora menghadapi malam pergantian yang diperingati sebagai malam sakral bagi kaum asal itu. Perlu kita ingat, Bapak Ibu, sampaikan kepada yang mungkin kita sampaikan bahwa di sisi Nasrani itu Happy Christmas dan Happy New Year itu satu paket. Jadi dianggap selamat datang sekaligus perayaannya di selamat tahun baru. Apalagi berjalan.
biasanya kita dengan sepotong, dengan sebungkus kacang goreng atau apa saja lah, bisa jadi popcorn atau sejenisnya, dan kita menikmatinya sambil jalan. Dan ini tidak dilakukan oleh seorang mukmin. Duduk dan makan dan minum itu seharusnya sambil duduk. Dan dari sisi kesehatan pun telah dinyatakan bahwa orang yang minum, makan sambil berdiri atau bahkan berjalan, maka minumannya tidak dapat membersihkan ginjalnya. Dan ini menjadi perkara yang menyebabkan penyakit bagi mereka yang terbiasa melakukannya. Sampai itu kehilangan marwah. Jadi orang yang makan sambil jalan di jalanan dengan menenteng bungkusan makanan itu tidak ada muru'ahnya, marwah, kedudukannya marwah. Jadi muru'ahnya tidak ada, kehormatan diri, izzahnya itu tidak dapat. Kalau itu dilakukan oleh orang ahli, berarti tidak perlu layak disebut ahli. Kalau masih sambil jalan makanan, baik kita sedang jalan kaki ataupun dengan motor, dengan motor makan kebab yang sudah dibungkus, tapi di atas motor sambil jalan begitu, itu juga kehilangan muru'ah. Kalau dalam mobil tak kenapa, karena dia bentuknya dan keadaannya berbeda, itu sambil duduk dalam mobil tidak apa-apa. Tapi kalau di atas motor masih dalam kategori kehilangan muru'ah. Muru'ah itu tanda bahagia daripada tanda atau karakter iman seseorang. Muru'ah itu bagaikan kehormatan yang orang akan melihat inilah yang dihormati atau tidak. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian orang. Karena dalam adab makan dan minum pun, kalau kita melanggar salah satu sisi syariat, itu sudah cukup bagi orang menilai siapa kita. Walaupun kita memakai kopiah, kita pakai baju koko, kita pakai jubah, kita pakai kain sarung, tapi ketika makan tidak sesuai dengan adab, maka kita telah menjadi orang yang kehilangan marwah di hadapan kaum mukmin yang lain. Makanya ini salah satu contoh di jalan itu, kalau makan duduk, kalau minum berusaha untuk merendahkan badan, jongkok, jangan di jalan, jangan sambil berjalan, atau sesuatu yang lain yang bisa terlanggarnya syariat. Tapi kita juga melanggar adat. Kita ini orang Aceh, selain daripada syariat, adat itu juga menjadi sendi dalam syariat. Kecuali adat-adat yang melanggar syariat itu jangan dipakai dan jangan digunakan. Tapi orang-orang tua kita dulu itu mengajarkan adat itu rata-rata disesuaikan dengan ajaran agama. Contoh orang kita itu tabu sekali dari dulu memakai celana pendek di jalanan. Itu tabu, aib kan? Kita pakai laki maksudnya, kalau perempuan bukan aib lagi. Kita jalan, jogging, lari sore, atau kita pakai motor, itu dari dulu orang tua kita mengajarkan kesopanan yang bersendikan syariat. Pakai celana pendek selain melanggar syariat, celana pendek maksudnya di atas lutut, jadi bawah lutut tidak melampau,
Itu perkara yang hari ini kita melihatnya sudah menjadi hal yang seakan-akan sebuah hal yang membanggakan bagi sebagian orang. Jadi yang hari ini hari pagi pakai celana pendek, hari sore celana pendek, dia sanggup lari ke mana saja, ada sebuah masjid. Kita suruh lari, suruh kejar babi pun dia sanggup. Yang tidak sanggup masjid, maka babi pun heran dia. Sanggup dia keliling ke semua itu. Ada beberapa orang yang kita lihat, masya Allah, apalagi atlet yang dipersiapkan untuk pon, untuk prapon, untuk alih pupu dunia. Itu latihan di kota itu, pakai celana pendek. Dan itu hari ini menjadi hal yang dianggap keren. Anak-anak muda pakai motor metik, dua kakinya diletakkan di depan, pakai celana pendek, pulang dari olahraga futsal, itu dianggap keren. Padahal itu dosa besar, karena membuka aurat itu dosa besar. Kalau dia mati di hari itu, dia mati di tengah jalan dengan izin Allah, maka matinya dalam keadaan sedang melakukan dosa besar. Matinya mati su'ul khatimah. Ini mulai dipopulerkan. Aneh sekali orang yang tidak ada rasa malu ketika pahanya nampak. Laki-laki itu auratnya seperti yang kita tahu antara pusar dan lutut, mabaina surah warubah, antara pusar dan lutut. Kalau sebatas lutut masih nampak dalam mazhab Syafi'i masih boleh, tapi untuk mengamankan keadaan maka turunkan di bawah lutut. Dan itu kita hari ini jangan, dan itu melawan uruf, melawan kebiasaan yang telah dijalani dari dulu. Nah, ini sesuatu yang dilarang dijalan. Cuma karena kita hari ini telah dibodoh-bodohi dengan hak asasi manusia, sehingga dianggap semua perkara pun dari hak asasi manusia. Jadi itu nanti kalau kita tegur, dia akan bertanya, apa urusanmu? Paha-pahaku, celana-celanaku, bulu-buluku, air perumahannya maksudnya, apa urusanmu? Itu dianggap hak asasi, itu urusan dia. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu dikalahkan oleh hak asasi manusia. Orang pacaran hari ini tidak berani kita tegur. Kenapa tidak berani? Karena dianggap itu hak dia. Jadi maksiat dianggap hak asasi manusia. Itulah kebodohan yang dibawa oleh lembaga besar bernama PBB. Jadi kita terjebak ke dalamnya, lalu kita perjuangkan. Sesuatu yang melawan syariat pun kita perjuangkan. Ketika PBB diam di saat saudara kita Palestin dibantai, lalu kita masih membela mereka, masih merasa bahwa kita berlindung di bawah mereka. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sifatnya terlarang dalam urusan apapun yang menyelisihi kebiasaan dan syariat, itu dilarangnya. Termasuk juga dalam urusan pakaian, selain daripada terbukanya aurat itu, kalau bisa anak-anak kita paling laki itu dinasihatin. Kalau yang punya kedudukan, punya kuasa, itu komandan-komandan, tolong dinasihati anak buahnya agar jangan terlalu banyak membuka paha-paha di jalanan. Kalau komandan tidak hadir, tolong sampaikan kepada komandan. Siapa yang hadir, tolong sampaikan bahwa Ustaz Nazli menyampaikan, tolong sampaikan. Itu tolong anak buahnya jangan dibiarkan keliling-keliling di jalan dalam keadaan menampakkan paha. Itu dosa besar. Dosa besar. Yang lebih gila lagi, istri-istri bangga kalau suaminya nampak paha di jalan. Itu masya Allah, bangga sekali karena mirip dengan Eropa, mirip dengan kulit. Itulah kata Nabi bahwa di akhir zaman, umatku
akan mengikuti kafir, mengikuti orang-orang kafir, bahkan sampai ke lubang biaw, kata Rasulullah, sampai ke lubang biaw. Itu lubang biaw itu tidak bisa kita masuk, cuma kita paksa masuk. Itu keadaan di akhir zaman mendekati kiamat. Dan nanti kemudian ditanya di ujung hadis oleh sahabat, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa tadi? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi semua gaya mereka diikuti. Juga termasuk alam ini, itu dijalankan sesuatu yang tidak tahu, yang sangat terlarang dalam syariat, adalah ikut berpesta pora menghadapi malam pergantian yang diperingati sebagai malam sakral bagi kaum Nasrani. Perlu kita ingat Bapak Ibu, sampaikan kepada yang mungkin kita sampaikan bahwa di sisi Nasrani itu Happy Christmas dan Happy New Year itu satu paket. Ini dianggap selamat datang sekaligus perayaannya di selamat tahun baru. Itu satu paket. Coba bayangkan di jalanan hari ini dan malam ini, bagi mereka yang tidak peduli dan tidak bangga dengan agamanya, dan dia tidak terlalu percaya bahwa Allah murka kepadanya, bayangkan ada di antara orang-orang yang mengikuti sekaligus tiga agama lain pada malam ini. Apa saja contohnya? Kalau seandainya pada malam ini orang-orang meniup trompet, maka dia telah mengikuti gaya orang-orang Yahudi itu. Permainannya dengan trompet. Mereka itu kalau kita jadi muazin, mereka cara memanggil orang dengan trompet. Jadi makanya mereka hidup mereka itu banyak trompet-trompetnya. Lalu kemudian bagi mereka yang hari ini akan melepaskan kembang api, meniup lilin, atau bakar-bakar, jadi sengaja malam ini, ditunggu malam ini untuk bakar-bakar. Kenapa tidak malam kemarin? Kenapa harus malam ini? Kalau hanya bakar-bakar karena memang anak baru pulang tadi, yang bisa lakukan di malam kemarin, atau hanya ingin memang kebetulan hawa mana panggang malamnya, hawa ingin ayam bakar malam ini, lalu terjadilah bakar-bakaran, itu dimaklumi, berarti keinginan bukan bersangkut paut dengan tahun baru. Tapi kalau sengaja menunggu, untuk menunggu jam 12.00 kemudian kita melakukan bakar-bakaran, itu sudah mulai dari tadi sore kan bakar-bakaran ayam, ayam jago itu sudah dibakar belum? Jadi saya belum tahu itu apa-apa. Ini pekerjaan yang kita kira biasa, tapi ini haram. Kenapa? Kita ada musuh ingin merayakan. Jadi model bakar-bakar ini, kembang api, apa saja bentuknya, itu kebiasaan orang Majusi. Majusi itu permainannya dengan api. Kalau kita buka kita fikir, para ulama-ulama kita itu menyatakan membawa jenazah saja ke kuburan itu dilarang. Mengiringi dengan mujammal bakul, dilarang mengiringi dengan bakar-bakar minyak. Jadi waktu bawa jenazah senang tak boleh, di depan rombongan bawa minyak tak boleh. Dan sebenarnya malam hari raya kita pun itu jangan dihiasi dengan bakar-bakar, karena itu memang gayanya Majusi. Majusi itu hidup di Persia atau Zoroaster. Coba bapak lihat istana-istana mereka, itu semuanya api, hiasan-hiasan dinding, semuanya dihiasi dengan api, dan mereka menyembah api. Kemudian Persia ini ditaklukkan dan masuk Islam, dan ternyata juga setelah Islam pun Islamnya Islam Syiah. Jadi sudah dua agama, Yahudi dengan trompet, bakar-bakaran, kita sudah mulai masuk ke arena meniru-niru Majusi. Dan satu lagi, memang
poinnya di situ, yaitu merayakan tahun baru itu adalah merayakan tahun barunya Nasrani, bukan tahun barunya kita. Sekaligus kita juga ikut senang dengan hari kelahiran Tuhan selain daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ridho ada Tuhan lain selain daripada Allah. Padahal setiap hari kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Tapi kita ridho terhadap keberadaan Tuhan ini, itu menunjukkan akidah kita bermasalah. Maka urung berbeda malamnya orang yang peringatkan tahun baru nunggu jam 12 malam, itu akidahnya bermasalah. Dan perlu kita faham sangat bahwa di antara 70 ribu yang disebutkan Nabi dalam hadis yang selamat menuju ke surga tanpa hisab, tanpa azab, ada 3 model, semuanya berhubungan dengan akidah. Semuanya berhubungan dengan akidah. Yang pertama, tidak percaya adanya khurafat, daya tatayyurun, tidak percaya adanya mitos, semua diserahkan kepada Allah. Lalu yang kedua, tidak percaya bahwa semua penyembuhan datangnya dari dokter, datang dari tabib, datang dari ahli ruqyah. Tapi dia percaya yang sembuhkan Allah, dokter hanya perantara. Itu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, semua urusan hidupnya dia serahkan kepada Allah. Mau musibah, mau nikmat, tetap dia berserah diri pada keputusan Allah. Tiga kelompok ini tidak ada azab, tidak ada hisab, tidak ada azab. Langsung ini kelompok VVIP. Nah, maka hati-hati menghidupkan jalan pada malam ini dengan urusan-urusan yang kita akan melawan syariat pada malam ini bagi yang melakukannya. Bagi sebagian orang menganggap biasa karena imannya tak terdidik untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridha Allah. Jadi biasa saja, nanti balik waktu kita kasih tahu ini, mereka akan mengatakan Allah penyantri. Allah itu pun dipersoalkan. Kita kan hidup di sini memang harus toleransi. Betul, Nabi toleransi dengan Yahudi, Nabi toleransi dengan Nasrani. Tapi Nabi tidak pernah toleransi kalau bicara masalah akidah, tidak pernah. Kalau sudah sifatnya ketuhanan, itu Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini yang menyebabkan kita banyak tertahan menuju ke surga Allah SWT, karena surga itu terbuka dengan akidah. Akidah yang baik, akidah yang kuat. Maka jangan penuhi jalan pada malam ini dengan amalan-amalan yang melawan syariat. Termasuk yang kita sebutkan tadi, di malam ini nanti ada yang pakai topi ini, pakai itu, macam model berkumpul, lalu melihat acara televisi, tunggu jam 12, begitu pas dihitung mundur, lalu kemudian muncul satu detik di tahun yang lewat jam 12, langsung berteriak satu kali kopi mengatakan Alhamdulillah kata bangun baru. Itu yang model-model gini emangnya perkumpulan si perkumpulan rumah ini bukan tahun kita. Tahun kita itu telah ditentukan dari masa Umar bin Khattab adalah Muharram. Ini bukan tahun kita. Nabi pertama sekali datang ke Madinah, melihat anak-anak di Madinah itu memperingati hari raya Yahudi. Hadis riwayat Bukhari memperingati hari raya Yahudi. Jadi anak-anak itu sebelum datang Nabi itu mereka berhari raya juga. Artinya mereka ikut bersenang-senang dengan hari raya Yahudi karena di Madinah banyak tinggal Yahudi. Lalu kemudian Rasulullah langsung mengatakan mulai tahun depan hari raya kita hanya ada dua, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Nabi melarang merayakannya. Hari ini bukan hanya merayakan hari raya kecil-kecil di agama lain, hari raya besar agama lain kita ikut bersenang-senang. Nah, jangan perlumi jalan dengan kehidupan seperti ini pada malam ini. Jadi macam-macam ragam pekerjaan yang melawan syariat, melawan adat yang bersedihkan syariat, itu telah. Jadi diberi contoh lain, kan masyi fi tariq bi malabis an-naum, juga termasuklah seperti berjalan di jalan dengan pakaian tidur. Jadi pakaian yang tidak layak maksudnya. Pakaian renang kita bawa ke jalan, pakaian tidur bawa ke jalan. Ini tidak layak.
ini melawan uruf, dan kita sekaligus kita tidak faham bagaimana agama ini bersikap. Ingat kembali dalam adab berpakaian yang pernah kita ajarkan, salah satu yang orang hari ini mencari sensasi di jalan adalah memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang orang ketika kita lewat dia melirik matanya, artinya dia lihat ini pakaian aneh. Itu biasa mudah-mudahan pakaian artis yang berada di atas catwalk, berada peragawati, peragawan aneh-aneh itu. Itu pakaian syuhrah. Apa kita lagi? Kalau orang memakai ini lalu ingin, memang ingin menarik perhatian orang, maka nanti dimasukkan ke dalam neraka dengan pakaiannya. Jadi dia nanti dipakaikan pakaian syuhrah itu, lalu dia dimasukkan ke neraka dengan pakaiannya. Itu urusan-urusan pakaian. Kan jangan buat sensasi di tengah jalan. Jangan buat orang melirikkan matanya hanya untuk lihat keanehan kita. Kita alhamdulillah lumayan terjaga. Tapi kalau di seberang sana, masya Allah, macam model. Kalau di Eropa, kehidupan itu sudah biasa. Di tengah jalan ada. Jadi sekarang di Indonesia kan sudah mulai muncul manusia silver. Itu kan gaya Eropa. Cek kebo dengan silver, dengan perak, lalu buat macam-macam gaya. Itu semuanya punya Nasrani. Kan benar-benar kita masuk ke lubang biang. Semuanya itu punya gaya-gaya orang di barat sana. Karena udah ditanya, kenapa nak masuk ke Paris saja? Itu insya Allah langsung jadi presiden. Jadi Bapak Ibu yang Allah punyakan, ini hal-hal ini yang perlu kita jaga di jalan. Baik.